Baik sahabat semua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tanaman melon yang saya budidayakan di Resbeg ini sekarang umurnya mencapai 9 hari dari tanam. Dari proses penanaman ini saya sahabat menggunakan kokopit di atasnya ya, agar melonnya berhasil sampai besar. Bisa betul ya, bagus-bagus melonnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat organik channel 99 dimanapun berada. Alhamdulillah ya, budidaya tanaman melon saya sudah mencapai umur 9 hari semenjak tanam sampai sekarang. Nah, saya ini sekarang menggunakan kokofit untuk penambah campuran nutrisi pada media tanam Resbeg ini, menjaga kelembaban pada tanaman melonnya ya. Selain itu, saya di sini juga menggunakan irigasi tetes menggunakan bambu. Nah, sekarang saya lagi buka dulu irigasi bambunya di sore hari sahabat. Dipasang kembali. Dan sekarang sudah jam 9 ya. Saya akan spray dulu. Tanaman melon ini dengan pupuk yang sudah saya buat ya sahabat. Ini adalah pupuk PSB. Di sini ada berbagai bahan campuran untuk menyuburkan tanaman. Bila sahabat mau lihat, silakan sahabat lihat videonya pembuatan PSB ya sahabat. Karena PSB itu selain membantu untuk mempercepat tumbuhnya tanaman, di dalam PSB juga ada beberapa kandungan vitamin dan kalsium untuk tanaman kita sahabat. Protein, kalsium, dan sekaligus fotosintesis pada jam-jam 9 pagi atau jam 10 pagi itu akan memberikan makanan untuk daun tanaman. Baik sahabat, saya mulai terlebih dahulu ya. Kita semprot-semprot seperti ini sahabat. Kita uji coba dulu. Seperti ini saja ya. Ini sampai basah sahabat, sampai daunnya terbasahi. Seperti itu ya.
9 ya. Saya akan spray dulu. Saya akan spray dulu. Saya akan spray dulu tanaman melon ini dengan pupuk yang sudah saya buat ya sahabat. Ini adalah pupuk PSB. Di sini ada berbagai bahan campuran untuk menyuburkan tanaman. Bila sahabat mau lihat, silahkan sahabat lihat videonya pembuatan PSB ya sahabat. Karena PSB itu selain membantu untuk mempercepat tumbuhnya tanaman, di dalam PSB juga ada beberapa kandungan vitamin dan kalsium untuk tanaman kita sahabat. Protein, kalsium, dan sekaligus fotosintesis pada jam-jam 9 pagi atau jam 10 pagi itu akan memberikan makanan untuk daun tanaman. Baik sahabat, saya mulai terlebih dahulu ya. Kita semprot-semprot seperti ini sahabat. Kita uji coba dulu. Nah, seperti ini saja ya. Ini sampai basah sahabat, sampai daunnya terbasahi. Itu ya.